bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kebun Kirung dan Universitas Cendrawasih semua dalam keadaan sehat, agar amanat kami menjadi terang dimanapun kami berada, boleh kami lakukan. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Ferry Sitorus. Selanjutnya laporan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Kerong, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kerong, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Cendrawasih yang diwakili oleh Bapak Pembantu Rektor 1, yang kami hormati pimpinan perangkat daerah Kabupaten Kerong, Bapak Ibu Kepala Distrik, juga kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Kerong yang berkenan hadir di saat ini, yang kami hormati Bapak Ibu dosen pendamping lapangan, seluruh mahasiswa-mahasiswi peserta KKN UNCEN Kabupaten Kerong tahun 2024 yang kami hormati dan kami kasihi. Kami hormati sebagai ketua penyelenggara KKN Universitas Cendrawasih tahun 2024. Saya izin menyampaikan laporan singkat mengenai pelaksanaan KKN UNCEN di Kabupaten Kerong. Pelaksanaan KKN Universitas Cendrawasih tahun 2024 di tingkat universitas yang dilakukan adalah pada 3 wilayah, wilayah Kabupaten Sardi, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerong. Secara khusus untuk Kabupaten Kerong, kami berterima kasih kepada Pak Bupati yang telah menetapkan 16 kampung dan 4 distrik menjadi sasaran lokasi KKN, yang terutama diperuntukkan lokasi KKN pada kampung-kampung yang ditempati oleh orang asli Papua. Khusus untuk Kabupaten Kerong, 4 distrik, 16 kampung, dan ada 417 mahasiswa yang akan siap melaksanakan kegiatan KKN di hari ini dan ditempatkan pada 16 kampung yang telah ditentukan oleh Pak Bupati. Jika ada terjadi perubahan 1-2, itu sebuah perubahan yang telah kami komunikasikan dengan pimpinan daerah termasuk kepala distrik dan kepala kampung untuk terjadi perubahan beberapa tempat, tetapi tidak semua tempat. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Bupati bahwa pelaksanaan KKN Universitas Cendrawasih pada 3 wilayah termasuk Kabupaten Kerong akan berlangsung mulai tanggal 23 Juli sampai tanggal 29 Agustus 2024. Tanggal 30 adalah waktu penarikan kembali mahasiswa KKN kembali ke Universitas Cendrawasih atau penyerahan kembali oleh pemerintah daerah kepada Universitas Cendrawasih. Selanjutnya kami juga sampaikan atau laporkan kepada Pak Bupati bahwa dari 16 kampung seluruh dosen pendamping lapangan maupun ketua-ketua kelompok telah melakukan survei dan telah mendapat respons dan dukungan yang baik dari pemerintah kampung dan juga pemerintah distrik untuk pelaksanaan KKN yang akan berlangsung di 16 kampung. Demikian Pak Bupati yang kami hormati. KKN ini terdiri dari 7 fakultas yang tergabung di 16 kampung dan mereka siap untuk melaksanakan KKN di Kabupaten Kerong tahun 2024. Kami mohon dukungan Pak Bupati supaya semua pelaksanaan KKN boleh berlangsung, tapi juga KKN UNCEN akan memberi dampak bagi masyarakat, tapi juga pembangunan di Kabupaten Kerong. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai laporan singkat panitia penyelenggara. Atas perhatian Pak Bupati dan kita semua, kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati kita, dan berharap KKN sukses di tahun ini.
Universitas Cendrawasih yang diwakili oleh pembantu rektor saya kepada Dr. Dir Y.P. Runtuboy M.S. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Cirebon, mohon izin saya sapa dengan hormat Bapak Peter Kuspager Eskut dan Kube. Yang saya hormati Sekda Kabupaten Cirebon, yang saya hormati para pimpinan OPD di lingkungan Kabupaten Cirebon, para kepala distrik yang juga menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan ini, yang saya hormati Ketua KKN UNCEN 2024 beserta jajarannya semua tim KKN, yang saya hormati Sekretaris LPPM UNCEN yang juga hadir bersama kita, yang saya hormati para dosen pendamping lapang DPL yang juga hadir secara khusus DPL di Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, selamat siang. Ya, dalam suasana yang mungkin mendung ya Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan di luar, tapi saya harap kita tetap semangat, hati kita tetap gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang bicara. Ya, Bapak Bupati, Bapak Sekda yang saya hormati, perlu saya sampaikan sedikit seperti yang telah dilaporkan oleh Bapak Ketua tadi, bahwa KKN perguruan tinggi sebenarnya itu merupakan salah satu mata kuliah yang kita integrasikan dengan regulasi pemerintah, khususnya terkait dengan pendidikan tinggi, yaitu kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kalau kita referensi sedikit ke belakang, itu kita lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di situ sebenarnya disampaikan terkait tujuan pendidikan nasional itu ada 6 hal. Yang pertama, menghasilkan atau menjadikan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menjadikan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, kemudian menjadikan manusia Indonesia yang kreatif, yang mandiri, dan yang terakhir itu demokrasi dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita lihat dari 6 tujuan itu, sebenarnya ada 3 hal pokok. Yang pertama, jadi dalam pendidikan tinggi itu dia harus menghasilkan para profesional yang memiliki 3 nilai utama. Yang pertama adalah memiliki akhlak mulia, memiliki nilai atau values. Yang kedua adalah menguasai sains dan teknologi. Dan yang ketiga adalah mengembangkan soft skill-nya. Kalau ketiga prinsip ini kita penuhi, maka kita akan disebut sebagai profesional. Ini yang kemudian menjuai kegiatan IPKN, yang juga digali dari nilai-nilai guru bangsa Indonesia yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara pada waktu itu. Jadi dalam perjuangan kemerdekaan itu para cendekiawan waktu itu diberikan kebebasan dan kemerdekaan untuk meningkatkan value-nya, meningkatkan nilai-nilai moralnya, menguasai sains teknologi dan kekuatan sosial untuk menjadi manusia Indonesia yang cinta dan seutuhnya itu yang berguna bagi bangsa dan negara. Dan kekayaan ini merupakan salah satu implementasi dari prinsip itu untuk bekerja di tengah masyarakat, belajar, mendapat pengalaman, dan meningkatkan kursinya. Dan kami bersyukur sekali, ini luar biasa, Bapak Bupati kemudian memberikan ruang bagi kami. Ada 4 distrik ya, dari laporan tadi, kemudian 16 kampung yang sudah kunjungi, dan kemudian melalui perangkat daerah ya, kita mendapat informasi dan kemudian mahasiswa kami akan ditempatkan di sana. Sekali lagi, mohon Bapak Rektor atas nama lembaga, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Pemda Kabupaten Cirebon untuk
bupati dan jajaran yang sudah memberikan kesempatan, memberikan ruang bagi kami Nusa Cendrawasih untuk melaksanakan KKN di Kabupaten Kerawang. Jadi KKN tahun 2024 ini ada dua periode penting, periode yang pertama. Nanti mungkin ada periode yang kedua juga. Tapi harapan kami tentu saja anak-anak sekalian kita hadir di Kabupaten Kerawang itu ada nilai-nilai ada tata krama, tata norma yang harus kita miliki. Kembangkan dirimu, tapi juga memperhatikan hal-hal yang harus kita perhatikan yang menjadi adat istiadat yang menjadi nilai-nilai di masyarakat. Saya kira mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon izin Bapak Bupati, selanjutnya kami akan menyerahkan mahasiswa kami sesuai dengan durasi waktu KKN yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua. Secara simbolis akan kami serahkan ke Pemda untuk dibina dan diarahkan dalam durasi masa KKN. Dan mungkin pada kesempatan ini saya akan menyerahkan secara simbolis dokumen, tapi juga ketua mahasiswa yang mewakili peserta KKN mungkin tahun 2024. Saya kira demikian, mungkin waktu selanjutnya untuk prosesi penyerahan saya kembalikan. Bapak Bupati, mohon izin, ini ada dokumen administrasi dari mahasiswa kami. Ada 417 mahasiswa yang didampingi oleh 16 dosen pendamping lapangan yang akan kami diarahkan selama waktu KKN di Kabupaten Kerawang. Izin, Bapak. Sehingga mohon untuk kembali ke depan. Bapak Rektor Universitas Cendrawasih yang kami hormati, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 yang akademik, yang kami hormati Pelhasil Kakeon, yang kami hormati Ketua Panitia KKN, dosen koordinator KKN, yang kami hormati para Bapak Ibu dosen, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerawang, secara khusus yang kami kasihi dan banggakan adik-adik dan anak-anak mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih tahun 2024 di Kabupaten Kerawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Pertama-tama saya mengajak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua sehat, diberikan kesempatan. Suara saya sedikit berubah ya, karena hampir seminggu batuk flu. Hari ini masih batuk flu, tapi saya harus kesini untuk memberikan support kepada mahasiswa sekalian. Kita bersyukur juga karena kegiatan ini boleh diterimakan mahasiswa Uncen hari ini dengan keadaan yang lancar dan selamat, dan hari ini kita bisa memastikan pelaksanaan KKN ini akan berjalan di Kabupaten Kerawang sebagaimana yang kita harapkan. Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya hormati, Kabupaten Kerawang ini milik kita semua, milik orang Papua. Sehingga setiap anak Papua memiliki tanggung jawab positif
untuk membangun kabupaten ini. Lewat bidang profesi, lewat keahlian, gagasan, inspirasi apapun silakan untuk membangun kabupaten ini. Karena kabupaten ini juga sedang membangun. Itu pertama. Yang kedua, Universitas Cendrawasih adalah universitas yang telah memiliki kontribusi besar bagi masyarakat Papua. Universitas Cendrawasih memiliki nama yang harum sejauh ini bagi tanah Papua. Sehingga kami masyarakat dan pemerintah daerah akan berusaha untuk mendukung itu terus, sehingga Universitas Cendrawasih menjadi center of excellence, menjadi pusat dari keilmuan, menjadi tempat di mana masa depan tanah Papua itu dipikirkan, masa depan tanah Papua itu didiskusikan, masa depan tanah Papua itu dibawa kemana lewat inspirasi dan gagasan. Itu tempatnya ada di kampus, sehingga kampus harus memang benar-benar menjadi pusat keilmuan, dan mahasiswa adalah satu komponen penting dari kampus. Tidak ada kampus tanpa mahasiswa. Maka saya berharap adik-adik mahasiswa benar-benar belajar, menimba ilmu dan belajar dengan penuh semangat. Belajar dengan penuh semangat, kegigihan dan ketangguhan menjadi elemen penting. Resilient menjadi elemen penting. Zaman hari ini mahasiswa jangan pernah menjadi anak-anak muda yang cengeng. Jangan menjadi anak-anak muda yang kuat. Cengeng. Sedikit-sedikit telepon orang tua. Sedikit-sedikit WA orang tua. Ada di sini? Ada. Tidak usah tunjuk jari. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit nangis. Itu tidak dibutuhkan di tanah Papua. Karena Papua hari ini membutuhkan orang-orang yang tangguh. Dan itu bisa dilahirkan dari generasi yang tangguh dan mahasiswa yang tangguh, memiliki mental dan semangat yang baik. Memiliki kualitas yang baik harus dibarengi dengan mental yang baik, karakter yang baik, sikap yang baik. Lalu Anda akan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Setuju? Saya dulu KKN, dulu di zaman seperti kalian. Saya KKN di distrik Agimuga. Ada orang Agimuga di situ? Ada yang dari Agimuga di sini? Tidak ada. Agimuga itu salah satu distrik dari Kabupaten Mimika. Dulu saya KKN di sana sebulan. Seperti kalian waktu itu semangat, masih semangat ya. Ya, di zaman-zaman seperti ini bapak-bapak dosen juga ini dulu juga KKN. Itu 12 jam naik longboat dari port side
Port Said itu pelabuhan tembaga di Freeport, di Timur. Apa yang saya mau cerita dari situ? Bahwa zaman hari ini sudah jauh lebih baik daripada zaman di masa kita, mahasiswa. Masa kami, usia-usia kami. Jadi Anda harus merasa lebih siap hari ini. Karena semua sudah tersedia, internet tersedia, pemerintah tersedia. Dulu saya KKN, mungkin sama dengan Pak Rektor, Pak WR1. Tidak ada diantar sama Pak WR1 dan diterima bupati, itu zaman itu tidak ada. Susah sekali ketemu bupati ya. Apalagi diantar oleh rektor langsung, itu tidak ada cerita. Betul. Nah, kalian adalah orang-orang yang beruntung karena diterima oleh bupati, diantar oleh rektor lagi. Nah, itu harus jadi catatan bahwa KKN ini harus berhasil. KKN ini harus benar-benar bermanfaat tidak hanya untuk masyarakat Kerom di mana tempat kalian berada, tapi penting untuk diri kalian sendiri. Harus bermanfaat. Saya pesan jangan miras saat KKN. Ada yang suka miras di sini? Ya? Tunjuk jari. Yang suka miras peserta KKN tunjuk jari. Oke ya, tidak ada ya. Ini malaikat sudah catat semua itu. Karena dulu zaman kami juga mahasiswa itu, di zaman usia kalian ini tidak ada yang tahu minum. Ya, tidak ada yang miras di zaman kalian kuliah ini. Usia seperti ini. Kami tidak pernah miras seperti itu. Ya, alhamdulillah bisa jadi bupati. Ya, bisa jadi WR, bisa jadi PLH Sekda. Walaupun beliau dari Manado banyak cap tikus, tapi beliau tidak tahu miras. Ya, hanya minum dua seloki saja. Karena di sana tempatnya dingin. Tapi sebelum saya jadi bupati, saya hampir 19 tahun ada di kampus. Ya. Saya dulu mahasiswa Uncen, Paperta. Ya, dulu mahasiswa Uncen tahun 1997. Paperta Uncen. Ya, rektor saya dulu namanya Frans Waspakri. Frans Alexander Waspakri, lengkapnya insinyur. Dia seorang alumni juga Paperta Uncen Manokwari, alumnus. Beliau adalah rektor dekan kita, rektor kita. Jadi S1 saya itu dari Uncen, Paperta Uncen. Saat ini UNIPA Manokwari. Jadi dulu di sana di Paperta Uncen sampai dengan menjadi dosen di sana hampir 19 tahun ada di dunia kampus. Jadi dari mahasiswa ini, dari muka-muka saya tahu yang pemalas belajar, saya bisa lihat. Yang biasa suka apa itu jiplak tugas temannya, itu saya tahu dari muka-muka. Ya. Tepuk tangan. Yang suka tuntut nilai sama dosen juga saya bisa tahu dari muka-muka ini. Yang suka wea-wea dosen sampai tengah malam juga saya tahu dari muka-muka ini.
Dulu zaman kami tidak berani itu WA dosen, tapi sekarang dosen bisa WA mahasiswa. Betul enggak? Siapa yang pernah WA dosen tunjuk jari? Segala kemudahan sudah ada adik-adik. Masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri. Ada di dalam tangan, di genggaman kalian sendiri. Mau jadi apapun besok ada di dalam tangan kalian sendiri. Jangan bilang di tangan Tuhan. Di tangan Anda sendiri. Jangan sedikit-sedikit buang ke atas terus. Kalian menentukan masa depanmu, menentukan mau jadi apa besok. Dan hari ini harus menjadi orang-orang yang baik. Papua membutuhkan orang-orang baik, bukan orang-orang pintar, orang-orang baik. Dan saya berharap KKN Uncen tahun ini yang ada di Kabupaten Kerong menjadi anak-anak baik, besok membangun Papua. Maka jadilah mahasiswa yang tangguh, menjadi calon-calon pemimpin yang tangguh, menjadi orang-orang yang tangguh bermental baja ya. Untuk besok kamu membangun tanah Papua. Amin. Amin. Karena masa depan Papua ada di tangan kalian. Dan masa depan kalian ada di tanah Papua. Saya pikir itu yang bisa sampaikan. Seluruh kepala distrik dan kepala kampung, saya perintahkan untuk menerima mereka. Dan secara resmi saya terima hari ini dan saya perintahkan menerima mereka dan juga bekerja sama dengan baik. Membantu mereka. Saya juga sudah perintahkan makan siangnya sudah siap. Sebentar makan siang. Setiap hari pikir makan saja, tidak pikir yang lain. Ya, terima kasih banyak untuk Universitas Cendrawasih. Saya juga dalam waktu dekat, ya, saya punya kerjasama banyak dengan Uncen. Tapi yang terbaru akan kita tanda tangani adalah kerjasama dengan Fakultas Kedokteran. Akan ditandatangani dalam waktu dekat. Sejak kepemimpinan saya, Uncen banyak sekali mendapat kegiatan di Kabupaten Kerong. Tahun ini Uncen mendapat dua kegiatan kajian di Kabupaten Kerong dan sedang berjalan. Salah satu kajian budaya, yang satu adalah penyusunan teknokratik RPJMD Kabupaten Kerong, dikerjakan oleh Uncen. Itu artinya Uncen itu penting untuk kita semua orang Papua. Dan saya harap besok kamu juga terus menjaga nama baik mulai hari ini. Jaga nama baik Uncen dan kembali membangun Uncen, kembangkan Uncen. Untuk Uncen tetap menjadi center of excellence, menjadi pusat keilmuan. Dan saya punya pesan, Uncen harus tetap menjaga kualitas. Tidak mau orang dari luar datang cari gelar di Uncen, lalu membeli ijazah, membeli gelar di Uncen, lalu kualitas Uncen itu menurun. Saya tidak mau. Uncen harus tetap menjadi universitas terbaik di tanah Papua. Itu yang harus dijaga. Mewakili masyarakat Kerong, itu pesan kami untuk Uncen.
Setuju ya? Tapi itu bagian yang kamu renungkan. Bagaimana Uncen tetap menjaga kualitas. Terima kasih banyak untuk Bapak Rektor, para pembantu rektor atau wakil rektor, para dekan dari 7 fakultas yang telah mengirim mahasiswanya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, secara resmi saya nyatakan KKN Universitas Cendrawasih tahun 2024 diterima di Kabupaten Kerom dan didukung secara penuh oleh pemerintah Kabupaten Kerom. Tuhan memberkati Kabupaten Kerom, memberkati tanah Papua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Oke, siap. 1, 2, 3. Uncen.